mendengarkan mengenai fenomena film layar lebar tayang di tempat hiburan. Kita sudah tahu terlihat lagi bahwa film juga merupakan sebuah dunia teater dalam bentuk pertunjukan dan media maksudnya elektronik. Tapi bedanya kalau film itu berdurasi itu sekarang tuh ada yang dari 3 jam sampai 1 jam. Tapi mungkin uniknya saat Bunda Hamka, ya contohnya nih satu bahkan film layar lebar Indonesia mulai durasi 10 jam. Jika dipecah-dipecahkan ke dalam film 3 film lainnya, tapi yang ketiganya belum tayang kapan. Tapi ini merupakan sejarah penting. Jadi film layar lebar di negara di apa kultur manapun ya, itu biasanya mulai dari bagian film mulai fantasi, komedi, horor, anak-anak dan lain sebagainya. Tapi yang seperti kalian tahu, tidak semua film itu aman ditonton. Jadi banyak yang pemerintah negara di seluruh dunia itu memblokir atau menghapuskan peredaran film porno aksi karena dikhawatirkan begini. Karena dikhawatirkan kebanyakan beberapa film film di zaman itu ya, di zaman dulu banget nih. Jadi film anak musim porno itu biasanya sudah mulai merebak tahun 1990-an. Yang dimaksudkan film film utama di negara Amerika tersebut itu terpaksa ini badan mata pemerintah pemainnya harus mengidap penyakit kami mematikan. Maka dari itu pemerintah memutuskan untuk memblokir semua film porno agar dari hal-hal negatif terutama membahayakan kesehatan bagi siapa pun yang nontonnya. So, tapi mungkin di zaman sekarang tuh memang jadi berbeda. Kita boleh cukup pemerintah, namun tetap saja ada beberapa jadi kepada kemerdekaan itu berlomba-lomba menayangkan film-film tentang program. Perang yang dimaksud bukan perang yang tidak itu biasa. Nah, perang film layar lebar itu sering terjadi kali di dalam sebuah hubungan atau mengungsi hal spesial. Contohnya seperti besok sampai minggu ini misalnya. Ini kan masih musimnya penampilan dan tirannya sebuah sekolahan. Itu menjadi salah satu musim yang paling paling fenomenal sejak tahun 2018 karena kita sudah mengenalnya bahwa Trilogi Siren, Sindiran, dan Sindio itu adalah merupakan trilogi terbaik yang ditonton di SMP setiap kali mau musim bulu panas atau musim dingin. Ya mungkin ini tujuannya agar kita ketahui bahwa SMP dan SMP itu sering dinilai bukan hanya sekedar sebagai rumahnya sutra Indonesia tapi juga sebagai rumah perhitungan bukunya box office Indonesia. Kenapa alasan sekarang jadi seperti itu? Karena alasannya bukan selain karena fenomenal, beberapa film layar lebar tuh banyak yang menyebut cukurai share juga penonton seperti apa. Bahkan ada beberapa media sosial tuh menunjukkan sedikitnya perang film box office. Nah, jadi sebenarnya maksudnya adalah bahkan musim tersebut juga dikenali sebagai musim layar lebar. Kalau musim film layar lebar yang terjadi musim panas itu biasanya terjadi ketika kita memasuki bulan Agustus. Jadi bulan Agustus itu bukan hanya punya Indonesia, tapi juga merupakan musimnya kebulan kemerdekaan. Sebenarnya negara Indonesia masih sama-sama merdeka Agustus beda 2 minggu, tetapi seminggu itu berhadapan juga dengan hari Pertelevisian Nasional. Jadi hari Pertelevisian Nasional tahun ini, sekarang tahun 2024, itu biasanya mendapatkan resolusi terutama musim penyelamatnya banyak lagi. Mulai dari saat sebelum, misalkan sama kurang lebih 2 minggu, dari tanggal kemungkinan itu dari tanggal 10 sampai tanggal 24. Kenapa? Karena tanggal 17-10 film layar lebar Indonesia bertemakan geografi sejarah ataupun kemerdekaan itu tuh banyak. Tidak hanya sekedar sejarah, tapi juga dari sejarah tokoh pahlawan-pahlawan kita itu juga dari musim. Dan contoh di dunia di musimnya film layar lebar di musim panas. Namun untuk hari pertama sendiri, ada banyak mengatakan bahwa beberapa tidak akan pudar kalau adanya film layar lebar yang terakhir. Misalnya di STI, yang film lebar baru saya akan prediksi itu adalah Ganjil Genap, Bendara Darurat, Tidak Pekerti, dan lain sebagainya. Kalian akan tulis di kolom komentar. Terus kemudian, untuk film layar lebar yang sendiri itu kita sudah prediksinya ada Naga-Naga, trilogi, ceritanya dia pekontinam. Tapi bukan dari Jadi Ratna, tapi ada 12 Jadi Negara, Bila Kita Ada Tuhan, Kepunyaan Teman Hati, yang kemudian juga akan tayang perdana di bulan Agustus. Ini nanti pada saat SPI ke-35, SPI ke-34, dan pada kota Agustus. Mungkin seperti itu. Maraton, tapi maraton yang kita maksud bukan hanya film yang tadi. Sebenarnya juga film-film lawas yang terus saya ingin 2 tahun 2000.
Nah, tidak hanya sampai di situ aja. So, jadi itu aja film. Ini berapa contoh film layar lebar yang musim dingin, musim panas. Dan tidak hanya musim panas saja yang menaikkan film layar lebar, musim dingin pun juga sama. Jadi musim dingin itu dinomorkan musimnya liburan sampai menutup akhir tahun. Yang kemungkinan itu tuh ada berapa film layar lebar di berbagai negara, di berbagai benua, ya. Itu mulai tayangkan aja sekitar tanggal 22, guys. Kenapa? Karena tanggal 22 banyak sekali di event apa dingin musim lebar itu. Sehingga kita menyebutnya musim layar dingin itu juga mungkin musim layar lebar menyambut tahun baru ataupun ini. Atau kalau misalnya hari musim itu hari pertama nasional atau musim panas, tapi di musim dingin itu juga menyambut tahun baru karena kan resolusi supaya di bulan tahun baru kalian tuh nggak harus stay